Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung, Nalungtik Turtamariksa Lampah Tim Ses salah saiji pasangan calon, anu nyegat mobil anu mawa paket kabutuh poko, milik salah seorang kader partai pasangan calon sejena, di lelewek Paseh Kabupaten Bandung, anu viral di media sosial. Upama katohian ngarempak aturan pilkada, bakal dinamangsa tenang, Bawaslu bakal nului keneta kasus kasentra Gakumdu. Satu tas kejadian erongan manipolitik anu dilakonan ku salah saeji tim pasangan calon pilkada Kabupaten Bandung di Kecamatan Paseh, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung langsung mariksa sarta nalungtik erongan pangrempakan aturan dina mangsa tenang kampanye. Dinamprona barang bukti hiji mobil minibus katut kabutuh poko di jerona langsung diamankan di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung. Samalah Bawaslu ge menta katerangan sajumlah saksi, diantarana supir turta anu boga eta mobil minibus, serta masyarakat anu nyegat eta mobil anu mangrupa tim sukses salah saiji pasangan calon pilkada. Siapkan periksa juga unsur formil dan materialnya apakah semua terpenuhi atau tidak. Kalau semuanya itu terpenuhi, nanti kita bahas di sentra Gakumdu. Di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Itu di dalam mobil ada apa aja? Memang di dalam mobil itu ada minyak, ada beras, dan uang. Tapi berdasarkan pengakuan dari yang membawa kendaraan itu adalah untuk dibagikan kepada tim sesnya yang ada di tingkat RT dan desa. Itu juga pengakuan dari salah satu donatur yang memiliki kendaraan tersebut. Sajroning kitu anu boga mobil anu oge anggota DPRD Kabupaten Bandung Rani Rahayu Fauziah nembrakeun, eta paket kabutuh poko teh ngahaja ditataharkeun ancokeunan kader partaina sangkan ilubiu ngaping turta ngajaga keamanan mangsa tenang kampanye anu rawan panyelimpangan kawas serangan fajar. Masih cek Rani Rahayu Fauziah, prak-prakan ngabagikeun kabutuh poko teh geus ilaharna disorang kudirina minangka petugas partai anu boga tanggung jawab ka sakumna kader partai dina hambalan kecamatan tepi ka desa anu ilubiu ngajaga mangsa tenang pilkada ngaliwatan kagiatan ngaliwat babarengan atawa jaga lembur. Distribusiannya bukan untuk masyarakat. Saya tegaskan bukan untuk masyarakat, tapi itu untuk kader partai dari partai saya. Emang udah disiapkan itu untuk hanya untuk kader gitu? Iya. Sekarang kan musim lagi sebentar lagi kan lagi mau pencoblosan ya. Lagi musim begini. Ini sudah menjadi kebiasaan saya sebagai petugas partai untuk istilahnya menjaga lembur kepada teman-teman kader di kecamatan, desa, dan RW-nya masing-masing. Jadi sembako itu untuk istilahnya ngaliwet, untuk ngaliwet teman-teman kader di wilayah RW-nya masing-masing. Disage dengan eta tim sukses pasangan calon anu nyegat eta mobil anu dierong ngarempak aturan pilkada nyeta mani politik miharep bahwa seluruh nindak lanjut eta kasus turta di badan sanksi anu tandes keur nanjerkeun pesta demokrasi pilkada anu aman turta jujur. Tapi H-2 pilkada kalawan Walatra, Bawaslu Kabupaten Bandung nampak mangpuluh-puluh laporan pangrempakan aturan kampanye, diantarana patali jeng protokol kesehatan turta mani politik, titilu pasangan calon bupati jeng calon wakil bupati Bandung. Dinamprona, Bawaslu Kabupaten Bandung miharep tim sukses sakumna pasangan calon henteu nyorang kampanye dina mangsa tenang tepi ka prak-prakan nyoblos poe Rebo tanggal 8 Desember 2020 nu bakal datang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.